Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan juga selamat selamat sejahtera kepada semua. Bersama dengan saya hari ini adalah Abang Hari Das. Bukan Abang. Abang. Adik. Hari Das. Okey. Ada beberapa persoalan daripada Hari Das ataupun kita katakan non-Muslim nak tanya kepada kita tentang beberapa persoalan muskil. Kadang-kadang kita duduk dengan komuniti kita kan. Betul. Ada yang Melayu tengok macam ni. Apa sebenarnya mereka buat? Betul. Mungkin hari ada soalan. Betul Imam. Sebab apa? Sebelum saya pergi ke soalan. Biasanya kalau orang tak tahu, dia sangkaan dia lain. Dia tak tahu sebenarnya. So saya sebagai seorang non-Muslim, saya pun ada banyak persoalan juga. So first, sebab kita sekarang bulan puasa. Kenapa Islam tu kena berpuasa? Itu soalan saya. Sebab ramai yang tahu, ramai yang tak tahu. So maybe ini jadi peluang kita lah untuk explain kan. Betul. Dia kadang-kadang kita ni, dosa paling besar bagi kita ialah kita sangka buruk pada benda yang kita tak tahu. Betul. Jadi sebab tu kadang-kadang kita sangka benda tu sebaliknya. Jadi pada hari ni soalannya, duk tengok orang puasa. Kenapa orang kita, orang Islam diwajibkan berpuasa? Baik. Setiap agama dia ada ritual dia. Mungkin Hari Das, Hindu pun mungkin ada cara berpuasa tersendiri. Betul. Ada cara berpuasa tersendiri. Ada sebahagian agama ada ritual ibadat tersendiri. Dan kita respect ritual ibadat orang lain. Sebab itu kepercayaan. Kepercayaan ini membuatkan orang itu sanggup melakukan. Betul. Kalau kita di Malaysia ni puasa lebih kurang 13 jam. Kita sanggup lah apa? Tak ada masalah. Bila kita tanya sahabat kita yang berada di Iceland, 20 jam. 20 jam tak makan. Jadi kita tanya, ada ulama, ada cendekiawan Islam kata diharuskan kalau mudarat boleh buka. Tapi ada orang 20 jam pun tak ada masalah sebab dia believe it. Dia percaya. 20 jam tak makan. Maksudnya sebab dia percaya, dia boleh buat. Saya rasa semua orang begitu. Betul. Kalau orang tu pegang dengan agama, dia boleh buat. Jadi puasa ni dalam setahun hanya sebulan. Betul. Dan kadar tempoh berpuasa pula dia tidaklah sampai you tak makan sampai you mati. You tak makan sampai you sakit. Tidak. Dia mulakan tentang ayat berkenaan puasa. Dalam Quran, dia sebut tentang puasa. Dia mulakan dengan, kalau you sakit, kalau you musafir jauh-jauh, you boleh ganti pada hari yang lain. Dibenarkan you berbuka. Flexible lah. Flexible. Yeah. Flexible. Cumanya, dalam setahun, ada falsafah-falsafah. Ada benda yang Tuhan bagi tu, kamu ikut sahaja. Okay. Kita tolong kaji balik. Kenapa falsafah? Salah satu falsafah dia ialah, apabila kamu lapar, dia mengingatkan kamu kepada orang yang miskin. Oh, okay. Dia mengingatkan kamu kepada orang yang lapar setiap hari. Betul. Barulah kamu ada syariat dalam puasa. Puasa ni bukan setakat puasa. Siapa yang hidup lahir dalam bulan puasa, maka dia perlu bayar zakat fitrah. Oh, okay. Dia ada tu tak? Oh. Siapa tak puasa, dia kena jamu orang miskin makan pula. Banyak kaedah ini, puasa ini melatih kita mengenal orang-orang yang lapar. Oh. Tu antara falsafah dia lah. Dia kalau you susah, baru you ingat orang susah. Lalu macam tu. Betul. Lebih senang. Dia tak tahu erti apa. Okay, nombor dua. Sebab kita dah ada dalam musim dah nak raya. Lagi dua minggu. Orang Islam dibenarkan merayakan agama, apa, perayaan orang lain tak? Orang beragama lain tak? Itu soalan. Okay, baik. Dalam agama, kita ni satu benda yang tak boleh. Itu melakukan ritual agama orang lain. Kalau agama orang lain nak buat ritual kita, kita tak ada masalah. Tapi ada satu larangan. Itu tidak boleh melakukan ritual agama orang lain. Cuma dalam perkara itu, dia tertakluk kepada macam mana you nak handle keharmonian sesuatu agama. You dengan jiran you, dia raya ke rumah you. Bila dia punya rumah raya, adakah you tak boleh pergi ke rumah dia? Boleh. Untuk meraihkan, dia panggil, datanglah. Cuma bila dia pergi semayang, you tak ikut. Contoh. Sebab saya tanya soalan ni, ada orang macam, ada macam kawan saya yang tak sambut Christmas pun, dia ada letak pokok Christmas dalam kat rumah dia. Walaupun dia bukan agama Kristian. So itu lah, soalan ni memang tak boleh macam tu lah. Dia tengok apa benda tujuan letak Christmas. Pokok tersebut. Okay. Kalau ada unsur agama, maka tak boleh. Tapi kalau unsur itu unsur budaya, dia duduk dekat barat, dia memang duduk dengan pokok Christmas dalam rumah,
dia rasa macam mengingatkan dalam sebulan dia pernah duduk. Jelas. Ha, ada adat, tak ada masalah. Okay. Tapi dengan itu, dia tidak boleh menjadikan, bila you tak boleh raya dengan orang, you kena bergaduh dengan orang. Saya rasa itu satu benda yang tidak baik. Okay. You kena baik, duduk dengan orang baik-baik. Jamu makan. I bagi, I buat kenduri, you datang. You buat kenduri, I datang. Kan? Cuma ada benda limit. Okay.